atau memang harus dia harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh kayaknya bakalan. Harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh kayaknya bakalan. Bang lebay. Lo kok berarti mana sih? Udah dicabut ya? Kemana dia? Dia gak ada sih. Emang biasa. Dia sih gak ada sih. Robek satu lagi nih kita yang masih. Oh sunter. Nikita Mirzani bersama polisi langsung samperin Fadel ke rumah sakit. Diduga Fadel pura-pura sakit untuk takut diperiksa oleh polisi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Fadel Badjide meminta penundaan pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan persetubuhan dan aborsi terhadap putri Nikita Mirzani, Laura Mezzani atau Loli. Pihak Fadel meminta penjadwalan ulang ke polisi. Diduga takut diperiksa oleh polisi atas kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, Fadel Badjide pura-pura sakit. Dari kuasa hukum Fadel, kemarin mendatangi penyidik untuk memberikan surat penundaan itu, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi, kepada wartawan. Dia mengatakan penundaan pemeriksaan disampaikan pengacara karena Fadel dalam kondisi kurang sehat. Namun, dia mengatakan pihak Fadel tidak menyertakan surat keterangan sakit dari dokter. Polisi masih menunggu surat keterangan sakit dari pihak Fadel terkait alasan kurang sehat sehingga meminta pemeriksaan ditunda. Alasannya di situ tertulis kurang sehat, tapi tidak melampirkan surat keterangan sakit. Itu yang ditunggu penyidik, bahwa surat keterangan sakit belum ada sampai sekarang, ucapnya. Diduga Fadel Badjide hanyalah berpura-pura sakit karena takut diperiksa oleh polisi. Polisi menyebut pemanggilan ulang terhadap Fadel dijadwalkan pekan depan. Penjadwalan ini dilakukan atas permintaan pihak Fadel dengan alasan kesehatan. Jadi untuk penundaan diminta tanggal 4 Oktober hari Jumat juga. Kemudian jamnya juga sama, jam 14.00 WIB, kata Norma. Atau memang harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh kayaknya bakalan. Thank you.
yang mana sih? Udah dicabut ya? Kemana dia? Emang biasa. Tak menunggu lama, polisi bersama Nikita Mirzani langsung datangi Fadel ke rumah sakit. Apa benar Fadel Bajide hanyalah berpura-pura sakit karena takut untuk diperiksa polisi? Polisi batal memeriksa Fadel Bajide sebagai saksi terlapor. Sedianya Fadel akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi ilegal yang dilayangkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini. PLT Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, mengatakan penasihat hukum Fadel Bajide mengirimkan surat kepada pihak kepolisian berisi permintaan pengunduran jadwal pemeriksaan. Dalam surat itu, Fadel Bajide menyatakan tak dapat memenuhi panggilan polisi karena alasan kesehatan. Nikita Mirzani ingatkan Fadel Bajide untuk nikmati hidup sebelum dipenjara. Hasil visum jadi bukti. Kelanjutan kasus Nikita Mirzani yang laporkan pacar anaknya, Loli, yakni Fadel Bajide ke polisi. Pihak Nikita Mirzani yang diwakili oleh kuasa hukumnya Fahmi Bajmin memberikan pesan untuk Fadel Bajide. Fahmi Bajmin meminta supaya sang TikTokers menikmati hidupnya saat ini. Lantaran sebentar lagi kekasih Loli itu akan dijerat pasal berlapis. Harus di penjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah, kalau sampai dia nggak di penjara, oh saya bakalan. Dia nggak ada sih, emang biasa. Robek satu lagi kita nggak masuk. Oh, sunter.